siapa yang berdoa. Maka ya, ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Doa Tuhan. Sudah selesai. Baik, sebelum kita mulai materi kita tentang buat berbenakku, saya ingin adik-adik bernyanyi Maju Tak Kendal. Berdiri enggak, Pak? Berdiri enggak, Bapak? Ya, bisa berdiri sendiri. Maju Tak Kendal kita diserang, maju sahaja menuju penyerang. Kita menang, bergerak bergerak serentak serentak menerjang menerjang menerjang. didik mempunyai hak untuk mendapatkan nilai. Hak dan kewajiban itu ada di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hak kalian yang tiga-tiga. Hak, adik-adik di rumah. Hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua kalian. Jadi adik-adik itu di rumah itu berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua kalian, adik-adik. Nah, mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Jadi semisal baju kalian sudah rusak, kalian berhak mendapatkan pakaian dari orang tua kalian. Dan mendapatkan makan, namun dan uang jajan. Nah, adik-adik, kalian di rumah itu juga berhak dipelihara oleh orang tua kalian. Dan mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Harus disekolahkan dan mendapatkan kesehatan. Nah, untuk bermain, kalian berhak bermain, tetapi juga harus ingat waktu ya adik-adik. Yang berikutnya, hak untuk didengar pendapatnya. Jadi kalian berhak berpendapat di keluarga kalian. Jadi kalian kalau mau berpendapat itu boleh. Hak kalian di sekolah. Nah, sekarang kita akan pindah ke sekolah. Yang pertama itu ada hak mendapatkan pelajaran. Kalian itu berhak mendapatkan pelajaran ketika di sekolah. Hak bertanya kepada guru. Jadi kalian itu berhak untuk bertanya kepada guru ya adik-adik. Dan guru akan tidak akan marah gitu kalau kalian itu bertanya.
belajar yang tenang dan nyaman. Jadi kalian itu kalau di kelas itu berhak untuk mendapatkan suasana kelas yang nyaman dan tenang. Berhak mendapatkan nilai. Nah, jika kalian sudah mengerjakan tugas, kalian itu juga berhak mendapatkan nilai, ya kan? Kalau kalian nggak mengerjakan tugas, yang nggak dapat nilai, ya. Hak meminjam buku perpustakaan. Jadi kalian berhak untuk meminjam buku perpustakaan, ya kan? Tapi jangan lupa untuk dikembalikan. Hak bermain saat jam istirahat. Jika kalian diberi waktu jam istirahat, kalian mempunyai hak untuk bermain. Hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, kursi yang baik. Nah, jadi kalau di sekolah itu, kalian juga berhak untuk mendapatkan buku, meja, dan kursi yang baik. Nah, itu tadi hak anak-anak di rumah dan di sekolahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban kalian di rumah, ya guys. Kewajiban anak di rumah yaitu belajar dan jangan lupa membantu orang tua. Jadi selain belajar, adik-adik itu juga harus membantu orang tua kalian, ya guys. Kasihan kalau orang tua kalian jadi ganggu. Menghormati orang tua kalian, kalian di rumah juga harus menghormati orang tua kalian, ya adik-adik. Menyayangi adik dan kakak, semisal adik belajar, adik-adik bisa bantu adik anda untuk belajar, gitu. Pertama, setelah kalian melakukan kewajiban kalian, akan mendapatkan hak. Nah, jadi setelah anda melakukan kewajiban, baru anda akan mendapatkan hak. Kewajiban kalian di sekolah, kita pindah ke sekolah. Yang pertama, memakai seragam yang ditentukan. Nah, kalau hari Senin itu kan kita pakai merah putih, ya, Cik, ya? Ya. Kalau kamu pakai batik, nggak boleh. Yang kedua, datang tidak terlambat. Nanti kalau jangan terlambat, kalian keluar pagar. Yang ketiga, jangan memperhatikan guru ketika menjelaskan. Jangan kayak Arka, enggak. Memperhatikan. Yang keempat, ada menjaga kebersihan sekolah. Terus kelima, mengikuti semua pelajaran. Yang keenam, ada mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, jadi kalian itu harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian supaya anda mendapatkan nilai yang negatif. Yang terakhir, ada membuang sampah di tempat sampah. Jangan membuang sampah itu sembarangan, yang negatif. Sekarang itu nih sorotan lagi, tak sorotan ya? Tidak tahu ya, itu dimiliki. Jika kewajiban sudah terpenuhi, kalian berhak untuk mendapatkan hak. Nah, terima kasih. Sekarang kita ada dua tugas, cuma dua lagi kan. Sebutkan satu hal yang kalian ketahui di rumah dan di sekolah. Cuma satu, tapi ada di rumah dan di sekolah. Yang kedua, kewajiban apa yang sudah kalian lakukan di rumah? Kalau ya gitulah sih lah. Baik, nanti tugasnya dikumpulin ke saya. Sekarang istirahat. Istirahat. Oke, maaf. Langsung, Pak. Doa, langsung. Ulang.